Ini kenampakan yang namanya Pearl Whitey. Whitey yang dibentuk seperti kelereng, betul-betul kelihatan seperti mutiara ya. Ini namanya Pearl Mutiara, Pearl Whitey 2 gram ya. Itu sudah dibutir 2 gram. Kita seduh ya. Kita lihat. Jadi ini enak sekali cara menyeduhnya. Terurainya nanti bagaimana? Gitu. Ya. Kita lihat. Ya, terurainya kita tunggu. Ya, sudah terlihat makin mengembang. Ini sudah 5 menit, boleh diminum untuk seduhan pertama ya. Ya, seduhan pertama memakai aromatik glass. Itu nanti bisa diseduh sampai 3-4 kali ya, tergantung masih ada rasanya apa enggak, tergantung kesukaan kita. Ya, ini seduhan yang kedua, 2 gram. Jadi diseduhnya dengan 200 mili air hangat paling tidak ya. Nanti dicoba-coba 100-100 boleh gitu ya, tergantung kesukaan ya. Sudah mulai terurai itu, jadi ini lebih awet ya, lebih enjoy. Sudah mulai buka. Biasanya nanti seduhan yang keempat kelima ambiar. Nah, itu kan nikmat sekali kan. Ini kenampakan yang namanya Pearl Whitey. Whitey yang dibentuk seperti kelereng, betul-betul kelihatan seperti mutiara ya, luar biasa. Tuh kan sudah mulai terurai ya. Kalau aromatik glass itu selalu 1/5 ya, pas titik putih itu. Nikmat sekali kan whitey mutiara gitu ya. Enjoy minum hangat whitey. Bisa diseduh 5-7 kali, tergantung bagaimana kita menikmatinya. Ya, seduhan kelima ini sudah mulai terurai. Jadi betul-betul sangat menikmati aromanya dan rasanya teh putih mutiara Pearl Whitey. Ini seduhan yang kelima. Satu seratus ya, jadi 200 gram dengan 200 mili. Tergantung ya, mau 100-100 atau 1:150. Dicoba-coba nikmatnya mana itu ya.
teh putih mutiara ya. Ini kedap udara, harus dengan botol gelas yang kedap udara supaya anaerob. Begitu, nikmati teh putih mutiara.